Di tempat berbeda, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 1 yang telah menang atas hasil quick count. Demis menuturkan dirinya menerima hasil tersebut dan ketetapan Allah merupakan yang terbaik. Suara cepat dan quick count dari berbagai lembaga survei sudah selesai dan hasilnya tidak berubah. Menunjukkan pasangan calon nomor 1 unggul. Kemudian yang kedua pasangan nomor 3 dan yang ketiga pasangan nomor 4 serta pasangan nomor 2 di urutan keempat. Nah itu dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, seluruh para pendukung, para relawan, para kader partai, dan juga penyelenggara pilkada serta pihak keamanan. Sehingga berlangsungnya pilkada serentak 2018 ini khususnya di Jawa Barat itu berlangsung dengan lancar, aman, dan damai. Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor 1 yang akan menjadi pemimpin atau gubernur Jawa Barat 2018-2023. Sekarang saatnya kita menyatakan kembali silaturahim dari seluruh masyarakat Jawa Barat, para politisi yang ada di Jawa Barat, dan seluruh elemen yang di Jawa Barat untuk mulai bagaimana bekerja ke depan bersama-sama.